kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mengenali tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah yang terkandung di dalam ayat Al-Kursi. Okey, rujuk nota yang diberikan. Okey, ayatnya berbunyi, saya baca kemudian ibu-ibu dengar baik-baik. Lepas tu tengok terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُدُهُ حِذُّهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Okay, itu adalah ayat Al-Kursi. Macam mana dapat nama ayat Al-Kursi? Sebab dalam ayat tu ada perkataan وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ. Apa itu Al-Kursi? Nanti kita ulas pada ayat, sampai pada ayat tu nanti kita beri ulasan yang terperinci. Baik, kita tengok apakah keutamaan ayat Al-Kursi ni berbanding dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Baik, Imam Ahmad buku surat nombor 2, kalau kita tengok ayat Kursi ni ada 17 tempat dalam satu ayat sahaja, dalam ayat Al-Kursi itu yang menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ayat Kursi ni satu-satunya ayat yang dicerita pasal Allah je semua. Bermula daripada Allah sampailah wa huwal aliyyul azim, semua cerita pasal Allah. Okey, cerita pasal Allah tu ada berapa? Ada 17 tempat. Ada 17 perkara yang menceritakan tentang Allah dalam ayatul kursi seperti mana yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Yang ini saya ambil kata-kata Imam Ahmad ni dalam tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Dr. Wahbah Az-Zuhairi. Okey, 17 tempat yang cerita tentang Allah apa? Okey, yang pertama Allah. Yang kedua huwa, dialah. Yang ketiga Al-Hayyu. Yang keempat Al-Qayyum. Yang kelima La Ta'khuzuhu, dia tidak didatangi. Lahu, baginya. Indahu, di sisinya. Illa bi'idnih, melainkan dengan izinnya. Okey, yang kesembilan Ya'lamu, dia sentiasa mengetahui. Ilmihi, ilmunya. Sya'a, yang dia kehendaki. Kursiyuhu, kursinya. Wala ya'uduhu, tiadalah menjadi keberatan baginya. Nya tu siapa nyanyanya tu? Nya tu adalah Allah. Kemudian hifzuhuma, menjaga kedua-dua. Siapa yang menjaga kedua-dua? Jawapannya adalah Allah. Wahuwa, dialah. Dialah tu siapa? Allah. Al-Aliyu, yang maha tinggi. Al-Azimu, yang maha azim, yang maha agung. Ada 17 tempat. Okay, 17 tempat ni cerita tentang Allah. Baik, daripada 17 tempat ni ada 5 nama Allah yang disebut secara terang-terang dalam ayat tu. Nama yang pertama apa? Allah tu dulu. Bahkan nama Allah lah nama yang paling banyak diulang di dalam Al-Quran. 2000 lebih perkataan Allah tu, kalimah Allah tu paling banyak Allah sebut dalam Al-Quran. Nama yang kedua Al-Hayyu. Nama yang ketiga Al-Qayyum. Nama yang keempat Al-Aliyyu
Nama yang kelima Al-Azim. Nah, saya dah bolkan, saya dah hitamkan nama-nama tu. Jumpa tak yang lima tu? Kalau ditanya kenapa yang lain tak hitam, yang tu hitamkan, yang dibolkan tu lima nama Allah Al-Husna yang mulia, yang disebut terang-terang dalam ayat Al-Kursi. Okey, selesai keistimewaan ayat Kursi. Dia semua cerita pasal Allah. Satu ayat tu pasal Allah saja. Tapi kalau nak baca Quran yang setiap ayat ada perkataan Allah, 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 Allah tu kan, surah Al-Mujadalah. Kalau baca surah Al-Mujadalah, ayat pertama ada lafaz jalalah, lafaz Allah tu ada. Surah Al-Mujadalah tu surah yang juzuk 28. Surah yang pertama juzuk 28. Setiap ayat tu ada perkataan Allah. Tak seperti surah lain. Tapi ayat Kursi yang istimewanya apa? Semua cerita pasal Allah. Dan nama-nama yang diterangkan secara jelas ada lima. Maknanya kita belajar ayat Kursi ni, kita belajar tentang apa? Kita belajar mengenali Allah. Dia menjadi ilmu yang fardu ain bagi setiap orang. Mengenal Allah adalah fardu ain. Salah satu cara untuk mengenal Allah adalah terkandung maklumat itu di dalam ayatul kursi. Jadi kena sampaikan kepada orang lain. Supaya kita menyembah Tuhan akan datang, ataupun yang kita dah sembah Tuhan, kita dah beribadat pada Allah ni, dia akan bertambah manis. Kalau kita tahu Tuhan yang kita sembah ni, bagaimana dia? Dia berbeza dengan kita tak kenal. Baik, kita terus pergi kepada kelebihan ayat Al-Kursi. Kelebihan ayat Al-Kursi. Okay. Kelebihan yang pertama, ayat Al-Kursi ini adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Kalau ditanya ayat apa yang paling agung di dalam Al-Quran, jawapannya adalah ayat Al-Kursi. Kalau orang tanya kenapa dia ayat yang paling agung, kerana satu ayat tu saja bermula daripada ayat Allah sampai wahwal aliyul azim, semua cerita tentang Allah. Dalam tu ada tauhid. Allahu la ilaha illahu. Dia kalau bab ketauhidan, dia akan jadi ranking tinggi. Apatah lagi bukan sekadar tauhid, cerita semua pasal Allah. Oleh kerana itu dia menjadi ayat yang paling agung. Dia ayat-ayat lain agung juga sebab semua dalam Quran agung. Faham tak? Tapi ayat yang paling agung adalah ayat Al-Kursi. Dan bukan kita yang reka-reka yang kata ayat Kursi yang paling agung, mentang-mentang orang lain suka baca, kita kata dia paling agung. Tidak. Selama ni yang orang tua kita ajar, ustaz-ustaz kita ajar, ustazah kita ajar tentang ayat Kursi ni, sebenarnya ia telah diakui, telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok hadis tu. Berkata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Okay, Ubay bin Ka'ab ni dia adalah salah seorang yang pakar dalam bidang Quran. Dia ada yang top sahabat ni empat. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali dengan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni juga dia dah belajar surah Al-Bayyinah kan? Belum ni? Al-Bayyinah lam yakulil ladzina. Ada, tak apa. Ulang balik dengan Ustaz Zul. Okay. Kalau kita belajar Al-Bayyinah,
Ingat tak surah Bayyinah tu Allah turunkan kepada Rasul, Allah suruh surah tu dibacakan kepada Ubay bin Ka'ab. Lepas tu Ubay kata, Allah sebut nama aku ke? Apa? Rasulullah kata, nangis dia. Ini kesemewaan sahabat-sahabat Nabi. Jadi kes ayat kursi ni, Ubay bin Ka'ab dia kata macam ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada dia. Rasulullah tanya apa? Ya Abul Munzir. Ni gelaran dia. Abu tu Aba al-Munzir. Dia kata, wahai Abu al-Munzir, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam. Nabi ni cara dia mengajar sahabat-sahabat dia, Nabi suka menggunakan pendekatan bertanya. Dan Nabi tanyalah, wahai Abu Munzir, ayat apakah dalam Al-Quran yang paling agung? Ubay menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lah yang lebih mengetahui. Tengok betapa rendah dirinya. Dia kata, Allah dan Rasul dia tahu. Nabi tanya berulang kali. Kata Ubay Ka'ab, faraddadaha mirarat. Rasulullah bertanya banyak kali. Dan nampak Rasulullah bertanya banyak kali. Akhirnya Ubay bin Ka'ab pun jawablah. Summa qala Ubay. Kemudian Ubay kata, ayat al-kursi. Ubay kata, ayat kursi ya Rasulullah. Apabila Ubay Ka'ab cakap macam tu, Nabi pun katalah kepada Ubay. Nabi memuji Allah Ubay. Ubay bin Ka'ab Rasulullah kata, liyahnikal ilmu abal mundhir. Nabi mengatakan bahawa, Nabi kata, mudah-mudahan ilmu ini menjadi kenikmatan atasmu, wahai Abu al-Mundhir. Okey, kalau kita baca hadis yang kedua. Hadis ni yang kita baca pertama ni, hadis sahih, riwayat Imam Ahmad, juga riwayat Muslim, Abu Dawud. Lepas tu kalau kita baca hadis yang kedua, hadis kedua buku surat nombor 3 tu, orang yang sama juga, Nabi tanya soalan, tapi dia bentuk yang berbeza sikit. Yang mana Ubay bin Ka'ab dia jawab apa? Apabila Rasulullah tanya dekat dia, terjemahan surat nombor 3 dan 4 tu, dia kata apa? Dia kata, apabila Rasulullah tanya dekat dia, dia jawab apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu Nabi buat apa? Nabi fadaraba fi sadri. Lalu Nabi menepuk dadaku sambil mendoakan untuk aku. Hadis riwayat Muslim. Kenapa Abdullah, kenapa Ubay bin Ka'ab dia teka ayat kursi apabila Rasulullah tanya kat dia? Pada asalnya Nabi tak ajar, tapi Nabi tanya kepada Ubay bin Ka'ab. Orang yang bijak, sahabat-sahabat ini tahu, tentulah sesuatu yang agung kalau dikaitkan tentang Allah. Betul tak? Tentulah sesuatu yang agung kalau ia ada kaitan dengan bab akidah. Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, ayatul kursi. Lalu Nabi kata apa? Betul lah. Lalu Nabi puji dia dengan Nabi tepuk dada dia. So kalau kita nak puji, nak cakap pandai anak ni, Masya Allah, dia tepuk dada dia. Bagus. Bagus. Nabi, lepas tu Nabi doakan. Okay. So siapa yang kata ayat kursi adalah ayat yang paling agung? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, jalan yang itu pertama. Okey, yang kedua. Ayat kursi ni kelebihannya yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Anjing tu dia punya syaitan. Tu dia punya ayat. Okey. Yang kedua, ayat kursi ni, hebatnya ayat kursi ni, dia mengandungi nama-nama Allah yang agung. Dalam ayat kursi ni,
Siapa yang selalu baca amal, dia faham, dia telah menyebut nama-nama Allah yang paling agung. Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hatain al-ayatain. Okay, Asma ni seorang perempuan, ya. Dia ni yang meriwayatkan hadis ni, dia kata apa? Dia kata, aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang dua ayat ini. Maknanya Rasulullah, dia pernah sebut, Nabi Rasulullah pernah baca dua ayat ni. Asma kata, aku dengar Nabi cakap tentang dua ayat ni. Ayat apa? Pertama Nabi baca ayat Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ayat apa tu? Ayat kursi. Lepas tu Nabi baca satu ayat lain. Nabi baca alif lam mim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ayat apa tu? Ayat apa tu? Ha? Senyum. Ha? Tak. Asma binti Ali, suatu hari dia kata, dia dengar Nabi baca dua ayat ni. Satu ayat tu berbunyi Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ayat apa tu? Kursi. Ayat kedua Nabi baca alif lam mim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ayat apa tu? Ali Imran. Ayat 1-2. Rupa-rupanya ayat nombor 2 surah Ali Imran bunyinya sama, sebutannya sama macam ayat Al-Kursi. Okay. Lepas Nabi baca dua ayat tu, Nabi cakaplah. Nabi cakap apa? Nabi kata, Inna fihi masmallahil a'zam. Nabi kata pada dua ayat tu ada nama-nama Allah yang agung. Tapi Nabi tak sebut nama apa. Nama yang mana? Asma binti Yazid, dia kata, aku dengar dengan telinga aku sendiri, dia kata. Nabi kata dua ayat tu, surah Al-Baqarah ayat 25 ayat kursi tu dengan Ali Imran ayat 1-2 tu, dalam ayat tu, dua ayat tu ada nama Allah yang agung. Okey, hadis satu lagi. Okey, hadis Hasan riwayat Ahmad. Hadis yang kedua berkata, Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullahil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba fi thalathi suwarin. Nama Allah yang paling agung, kosa nama 4 di bawah tu, nama Allah yang paling agung, yang apabila kita berdoa dengan nama tu, maka Allah akan mengkabulkan doanya. Nama Allah yang agung tu ada pada 3 surah. Jelas tak? Kalau kita guna nama tu dalam doa, doa kita Allah makbulkan. Nabi kata, nama tu ada pada 3 surah. Yang pertama kata Nabi dalam suratul Baqarah. Yang kedua dalam surah Ali Imran. Yang ketiga dalam surah Taha. Weh, Al-Baqarah tu ustaz 286 ayat. Ali Imran 200 ayat. Nama yang mana? Tengok nota kaki di bawah tu. Nota kaki bukan nota kaki tu. Puan. Nota kaki tu. Nombor 2, 3, 4 tu. Al-Baqarah ayat berapa? 255. Ali Imran? 2. At-Taha? 111. 111. Kalau buka 111 surah Taha, ayatnya berbunyi apa? Wa'adatil wujuhu lil'ayil qayyub. Bunyinya tu kata. Cuba tengok cik ayat Taha 111. Betul tak? Buka surah Taha dan dapat jawapan dia ayat 111. Hadis ni, hadis Abu Umamah ni, hadis ni kategori hasan.
riwayat At-Tuhawi dalam Syarah Mushkil, asal juga riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Cuba Taha, surah Taha, surah Taha ayat 111. Surah Taha nama lain dia adalah surah Musa. Kalau orang kata buka surah Musa, mana ada surah Musa ustaz? Surah Musa ni surah Taha lah. Sebab cerita Nabi Musa ni paling banyak dalam surah Taha. Ayat 111 bu, bunyinya apa? Wa'anatil wujuh lil hayy il qayyum. Maknanya pada surah Al-Baqarah 255, pada surah Ali Imran ayat 2, pada surah Taha ayat 111, Nabi kata pada tiga surah tu ada nama Allah yang agung. Kalau kau guna di dalam doa, kata Nabi, doa engkau ni mustajab. Nama apa? Kalau tengok surah Taha, tentu namanya Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Maksudnya kalau kita berdoa, sebelum kita minta hajat-hajat yang khusus, panggil nama dulu. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang mengurus dengan sendiri. Panggil nama Allah banyak-banyak kali, barulah lapangkanlah dadaku, lapangkanlah urusan keluargaku. Ha. Tapi panggil dulu nama tu, doanya mustajab. Iya, itu Nabi baca di antara zikir pagi dan petang. Orang yang paling kenal Allah adalah Rasul. Sebab itu kalau nak buat satu benda ibadah, ikut macam Rasul baca. Itu bagus ya. Jadi Rasulullah sendiri kan dia kata tadi, dia kata tiga surah ni, kalau kau dalam tu ada nama Allah yang agung, kalau guna doanya mustajab. Nabi sendiri dalam setiap hari dia kata, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghiith, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatan 'ain. Jadi kalau kita nak doa apa-apa, lepas puji Allah tu, guna nama tu, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, baru minta secara spesifik. Doanya mustajab, jangan cepat-cepat minta. Ada adabnya. Kalau kita orang besar kan, selalu kita panggil yang berhormat, bla 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 bla, panjang protokol tu. Saya ada permintaan Tuhan, tapi dengan Allah tolong kabul. Minta terus. Ini kesilapan dalam berdoa. Tidak. Dengan manusia, Ya Allah, punyalah protokolnya, jaga adab-adabnya. Tapi dengan Allah, patutnya kena lebih beradab. Patut Allah suka memuji dia. Di antara yang Allah suka dia puji dia dengan memanggil nama-namanya yang mulia, antaranya Al-Hayyu Al-Qayyum. Okay, dapat? Jadi fadilat yang kedua, ayat Al-Kursi ni, kelebihan kedua dalam ayat Al-Kursi ni mengandungi nama-nama Allah yang agung. Kalau digunakan dalam doa, doa itu pasti dikabulkan. Baik, kita pergi yang ketiga. Ayat Kursi ni kelebihan dia adalah, baca hadis buku surat 65 atas kan itu. Yang ketiga, dapat memasuki syurga Allah. Besar kelebihan ayat Kursi ni. Syurga. Selalu baca ayat Kursi sebab apa? Mesti kena syaitan je kan? Salah satu darinya. Tapi kelebihan lain, siapa yang amal ayat Kursi dia faham
memenuhi syarat-syaratnya dia dapat masuk syurga. Tapi dengan syarat dia kena buat apa? Baca hadis ni. Berkata Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatul kursiyyi, sesiapa yang telah membaca ayat al-kursi, fi duhuri, setiap kali, kulli salatin maktubatin, selepas salat maktubah, salat wajib. Nabi kata apa? Membaca setiap kali selepas salat wajib. Salat wajib ada berapa? Lima. Malaikanya baca berapa kali? Lima kali. Sekurangnya sekali setiap solat subuh, sekali lepas solat zuhur, sekali lepas solat asar, sekali lepas solat maghrib, sekali lepas solat isyak. Sebab Nabi kata setiap kali solat yang fardu, apa fadilat dia? Lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Maka tiada yang akan halang dia daripada masuk syurga melainkan mati. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Maknanya syurga, memang kita kena lalu mati dulu baru masuk syurga. Maknanya di sini kita belajar nak baca ayat kursi sekurangnya berapa kali? Lima. Kalau tengok ni kena baca lima dah. Kalau orang tanya lima tu dapat dari mana? Dapat dari hadis Nabi. Lima kali ni sekali selepas solat fardu. Cuma orang Melayu ni senang tempat. Dia punya nak ingkas diri Al-Fatihah. Kadang-kadang aku sih tak baca. Lepas ni dia ubah Ayatul Kursi. Sebab Al-Fatihah tempatnya dah dibaca dalam solat. Tempat ayat kursi selepas solat. Sebab yang tunjuk tak ada rasul. Sebab tu hadis baca Fatihah selepas solat ni dia ada khilaf ulama lah. Tapi Nabi akan baca ayat kursi selepas solat. Jadi Nabi kata fadilat dia siapa yang baca ayat kursi selepas solat, selepas dia wirid lah. Wirid lepas sembahyang tu setiap kali solat fardu maka Allah berinya syurga. Tapi kena faham ayat elok. Kenapa dapat syurga? Nanti kita akan belajar tafsiran ayat dia. Ustaz, kita baca ayat kursi kita kan? Ha. Memang selepas solat, bukan kalau kita boleh bangun, lepas tu kita buat kerja sikit, kita baca. Macam mana? Ha, maksudnya? Selepas solat tu. Memang selepas, habis solat tu. Iyalah. Zikir, lepas tu baca, lepas kita boleh. Dalam apa-apa pun amal, sebaik-baiknya bersegera. Tapi kalau kita lepas solat bangun sekejap, nak ada kerja sambil-sambil tu baca, moga-moga dapat lah fadilat tu selepas solat tu. On the way kan, mayang, lepas tu nak gerak keluar, on the way nak pergi ambil anak tu. Tentunya semayang tu, kita semayang Zuhur. Anak nak ambil ke sekolah ni. Jadi tak sempat nak pergi ni, on the way tu bolehlah baca selepas solat. Maknanya jangan, maknanya dekat, maknanya ibadat dia buat tu ibadat yang hampir lah kelepas solat tu. Moga-moga dapat yang tu. Tapi buat apa ibadat? Paling minima kursi baca. Kenal ya? Kemudian kita pergi fadilat yang keempat. Fadilat yang keempat ayatul kursi, Allah akan lindung kita daripada syaitan semasa kita tidur di waktu malam. Okay, untuk baca hadis ni panjang, terus terjemahan buku surat nombor 6. Terjemahan buku surat nombor 6. Okay, saya cerita ringkas saja, nanti ibu-ibu boleh baca cerita tu. Ibu-ibu nak tahu tak? Yang ajarkan ayat kursi, yang katakan ayat kursi ni boleh lindung dari syaitan, adalah syaitan tu sendiri. Faham tak? Yang ajar ayat kursi boleh lindung daripada iblis, daripada syaitan, adalah syaitan tu sendiri. Jadi cerita dia, waktu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah tugaskan dia sebagai penjaga zakat. Orang dulu zakat fitrahnya dalam bentuk
makanan asasi. Kalau gandum, bagi gandum. Jadi Abu Hurairah ditugaskan menjaga zakat tu. Waktu malam tu datang seorang lelaki pergi ambil mencuri zakat tu. Tapi Abu Hurairah dapat tangkap dia. Tapi lelaki tu merayu. Dia kata, aku ada anak ramai, lepaslah aku. Jadi Abu Hurairah ni dikesian, dia lepas. Lawan kita dia kena basah tu orang tu. Kan? Okay. Lepas tu, pagi esoknya, Nabi tanya. Nabi tahu. Nabi tanya, malam tadi ada apa-apa, siapa datang? Kau buat apa kat dia? Abu Hurairah cerita lah, kesian dekat dia, aku lepaskan lah. Rasulullah kata, malam ni dia main lagi. Malam kedua. Apabila Nabi sebut macam tu, Nabi takkan berbohong. Betul dia datang. Yang semalam datang tu datang lagi. Ambil lagi. Abu Hurairah nak bawa dia ke Rasul. Dia merayu lagi. Abu Hurairah lepas lagi. Faham tak? Naik pada malam besok kedua tu, Nabi kata, malam ni dia akan datang lagi. Malam ketiga kan? Betul. Laki tu datang lagi. Abu Hurairah tangkap dia. Kali ni kali ketiga Abu Hurairah, aku tak kesian. Maksudnya Abu Hurairah dia macam, dia dah tekad lah. Aku mesti bawa ke jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lelaki tu kata, dia tak buat alasan macam yang sebelum ni. Dia bagi alasan nombor tiga. Okey, boleh tak lepaskan aku? Dengan syarat aku ajarkan kau satu bacaan, satu kalimah. Kalau kau baca kalimah ini sebelum kau tidur, Allah akan lindung kau daripada syaitan sampai ke waktu pagi. Abu Hurairah tanya, apa dia? Syaitan baca lah. Ayat kursi tu. Okay. Esok paginya Nabi bertanya. Maka Abu Hurairah pun jawab, aku lepaskanlah dia sebab dia ajar aku sesuatu perkara. Nabi kata, apa dia? Lalu Abu Hurairah buat apa? Dia pun ceritalah. Lepas tu Nabi cakap apa? Muka surat nombor 7 tu. Tengok muka surat nombor 7. Perenggan yang ke terakhir tu, sebelum yang kelima jumpa tak? Maka pada keesokan paginya jumpa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, ku tu siapa? Abu Hurairah. Nabi tanya, apakah yang telah dilakukan oleh tawananmu semalam yang ditangkap tu? Aku menjawab, Abu Hurairah menjawab, ya Rasulullah, dia telah mengajar kepadaku beberapa perkataan, kalimah, yang dengannya Allah akan memberi manfaat kepadaku. Maka aku pun lepaskanlah dia. Nabi tanya, apa perkara tu? Aku jawablah, dia cakap ke aku, apabila engkau hendak berbaring di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi dari awal sampai akhirnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan lelaki tu cakap, engkau akan sentiasa mendapat penjagaan dari Allah dan syaitan takkan mendekatkan engkau sehingga waktu pagi. Maka aku lepaskanlah dia. Maka sahabat ni, kenapa dia lepaskan? Sahabat ni kalau dia orang yang paling suka kalau orang ajar kebaikan. Jadi akhirnya Nabi pun kata apa? Nabi kata, kau tahu tak? Sesungguhnya dia yang kau tangkap selama 3 malam tu, dalam bab tu dia kata jujur kepada engkau, tapi pada hakikatnya sebenarnya dia ni adalah pendusta. Maksudnya, lepas tu Nabi kata, tahukah engkau siapa orang yang bercakap dengan engkau selama 3 hari itu Abu Hurairah? Abu Hurairah jawab, tak tahu. Nabi kata, itu adalah syaitan. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya Nabi kata, 4 ayat kursi itu dia ajar betul, tapi sebenarnya dia memang seorang pendusta. Maknanya orang pembohong ni tak semua dia tipu, tapi dia cakap betul ketika itu. Maksudnya kalau siapa tak baca ayat kursi, syaitan sendiri ajak. Maknanya ugilah. Faham tak? Okay. Sebab apa syaitan dia tak mendekati orang yang baca ayat kursi ketika tidur? Syaitan ni dia memang lemah dengan ayat-ayat yang berbentuk tauhid. Allahu la ilaha illa hu.
Lepas tu kalau azan ada kalimah tauhid asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia lari. Syaitan ni dicukup takut dengan ayat-ayat yang berbentuk ketauhidan. Sebab tu syaitan dia tak akan mampu mengganggu sesiapa yang diri betul-betul ikhlas ibadat pada Tuhan. Syaitan tak akan. Itu pentingnya tauhid tu. Okey, kalau kita baca pengajaran buku surat nombor 8 tu ada pengajaran dia. Sebenarnya kan syaitan ni dia tahu apa lemah kita, apa kekuatan kita. Faham tak? Sebab tu syaitan ni dia tahu lemah kita kat mana. Sebab tu dia pergi kat lekat kelemahan kita. Tapi dia tahu apa kekuatan kita. Maksud kalau kita baca sejarah Nabi Adam diciptakan, sebenarnya iblis tu dia dah study pasal Adam tu dalam syurga. Lepas tu Adam sebelum Allah bagi nyawa kat dia, dia bentuk patung lah duduk dalam syurga. So hadis sebut syaitan duduk keliling patung tu. Patung Adam tu asalnya patung daripada tanah. Lepas tu Allah peringkat kedua, Allah ciptakan dia ada hidung, ada tangan, semua tu. Tapi dia tak hidup lagi sebab roh tak masuk lagi. Waktu tu lah dalam syurga Allah letak patung Adam tu. Syaitan dah study dia. Syaitan tengok, oh ada longga-longga. Syaitan kan dari api. Sebab tu peringkat last kali Adam diciptakan dari tanah, tanahnya adalah tanah kering. Dia panggil salsal, kelfakhor, tanah kering. Kalau diketuk berbunyi dalam dia. Tanah kering macam tembikar, kalau kita ketukkan bunyi. So manusia ni dia rongga. Itulah peringkat terakhir Adam dicipta dari tanah. Mula-mula tanah yang dicampur-campur. Peringkat dua campur air. Dia ada sampai lima peringkat tu. Last sekali dah surah Rahman tu. Seperti kalfakhor, seperti tembikar. Tembikar ni, sebab tu tembikar ni kalau ketuk berbunyi kan, macam labu sayur betul kan? Tembikar ketuk dia berbunyi. Tapi dalam tu ada tak benda manusia ni ada kereta. Lepas tu orang sombong dia panggil al-fakhur, sama macam al-fakhar. Tembikar ni kosong tapi bunyi lebih. Faham tak? Taklah, maksudnya ketuk kan berbunyi. Maknanya ada rongga-rongga. Maknanya iblis dia dah study dah. Oh, manusia ni kat mana? Dia tahu kelemahan-kelemahan dia. Termasuklah dia tahu kekuatan anak Adam ni kat mana, kelemahan dia kat mana. Sebab tu dia kata, kalau baca ayat kursi, syaitan mahu tak boleh dekat dia sampai waktu pagi. Okey, makna kat sini hadis tadi itu bermakna kita kena baca berapa kali ayat kursi? 6. Dah jadi 6. Sebab tidur di waktu malam. Dah jadi 6. Semua sekali sebenarnya 8. Tapi yang ke-8 tu kita baca hadis tu. Okey. Kelebihan yang kelima. Dapat melindungi dari gangguan syaitan. Kalau tadi tu waktu tidur dari malam sampai pagi, kali ni dapat elak dari syaitan sepanjang masa. Okay. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kita terus pergi pada terjemahan hadis tu. Muka surat nombor 7 dan muka surat nombor 8. Dia kata, Ka'ab ni disebut, dia kata, dia ada sejumlah kurma kering yang dia simpan. Tapi makin lama makin kurang. Dia tak tahu kenapa makin lama makin kurang. Toyol ambil kan? Satu malam dia jaga nak tengok siapa ambil. Lalu dia kata apa? Dia jumpa seekor binatang menyerupai anak remaja. Dia badan dia campurlah antara manusia dan binatang. Terkata toyo, wallahu a'lam. Okey, ikut lainlah. Lepas tu Ubay pun
bagi salam dekat dia, dia jawab. Kalau kita cak alif ba wa ta cabut, tengok pelik sikit, betul tak? Hantu pun tension sikit-sikit tu dua hantu. Kan? So dia pun ubah bagi salam. Lepas tu orang tu pun jawab salam. Ubah tanya, kau siapa? Jin ke manusia? Jinnun am insiyun? Jin ke manusia? Orang tu jawab, dia kata la bal jin, dia kata aku bukan manusia tapi aku jin. Bertanya lagi, nak tengok tangan kau? Lalu orang tu pun menunjukkan tangannya, ternyata tangannya menyerupai tangan dan bulu anjing, berbulu lah tangan dia tu. Lalu Ubay pun tanya lagi, memang jin macam ni ya? Faham tak? Lepas tu jin tu jawab, jin ni semua mengetahui bahawa tidak ada lebih kuat daripada aku. Maknanya memang, maknanya soalannya macam dia mengakulah memang berbulu-bulu agak berbeza dengan manusia kan. Kemudian Ubay bin Ka'ab tanya, engkau datang kat sini nak apa? Jin tu jawab, telah sampai berita kepada aku bahawa engkau seorang yang suka bersedekah, maka kami datanglah nak ambil makanan kau. Lepas tu jin-jin dia suka juga kongsi makanan dengan kita. Lepas tu kalau kita makan nasi ambeng ke, makan ayam penyet ke apa, syaitan tu dia akan lupa makan jika tak baca bismillah. Jelas tak? Jadi dia makan juga. Apa kita makan? Lepas tu dia tanya, dia nak ambil makanan. Ubay tanya lagi, macam mana kami nak jauhkan diri daripada kau, daripada kamu semua? Jin tu jawab, ayat ni dalam surah Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, siapa yang membacanya pada pagi hari, nescaya dia dilindungi dari kami sampai waktu pagi, dan siapa yang baca pada waktu pagi hari, nescaya dia pasti dilindungi kami sampai ke waktu petang. Siapa yang baca petang, Allah lindung dia daripada petang tu sampai pagi. Siapa baca waktu pagi, Allah lindung daripada syaitan sampai waktu petang. Keesokan paginya Ubay jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cerita perihal peristiwa tersebut, maka Nabi mengatakan, makhluk yang buruk itu, Nabi kata sadaqal khabithu, malaikat yang buruk itu telah berkata jujur. Hadis sahih riwayat Al-Hakim. Maknanya kena baca berapa kali lagi? Sekali pagi, sekali petang. Sunnah kali 8. Kalau kita baca bangsa itu tak kira petang ke? Boleh lah petang lah tu. Petang lah. Lepas mayang sekali, lepas tu baca sekali lagi yang ambil yang umum. Lapan lah. Jadi zikir bagi petang kan? Zikir bagi petang. Pasal asal baca, ada masa sikit, baca lagi. Lagi baca lah. Susu sekali lapan. Maknanya paling minima kita bacalah 8 kali. Kau tanya mana dapat 8, berikan hadis-hadis ini. Hadis ini saya telah letakkan di riwayat sahih, riwayat apa, nombor berapa. Sebab kita dalam beribadat kepada Allah, kita perlukan sandaran. Kalau tidak nanti semua orang cakap tak 10, orang cakap 50, sudah. Ya? Yeah? Kita sebut berdasarkan sandaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca 4 kali. Okey. Kita terus pergi kepada tafsiran dan ulasan ayat. Okey, ada apa-apa soalan? Ada pertanyaan? Dapat kelebihan-kelebihan tadi? Keistimewaan tadi? Okay, insyaAllah. Okay lah, tak apa. Okay, sekarang kita masuk kepada perbincangan tentang makna-makna yang terkandung di dalam ayatul kursi. Maknanya, kita sampai kepada peringkat tafsiran ayatnya. Okay, ayat kursi ni, dia satu ayat je kan? Satu ayat je. Tapi kita akan pecahkan ayat kursi itu kepada
10 bahagian. Faham tak 10 bahagian? 10 bahagian ni kita akan pecahkan kepada 10 kelompok, 10 tajuk, 10 perkara. Dia satu ayat je. Tapi satu ayat tu kita boleh pecahkan dia kepada tajuk 1, tajuk 2 sampai 10 tajuk. 10 tajuk tu macam mana? Okey. Tengok ya. Muka surat nombor 9. Cuba tak tajuk pertama. Okey, perkara pertama kita akan bincang pada pangkal ayat Allahu la ilaha illahu. Itu perkara pertama. Okey. Perkara kedua dekat ayat mana? Al-Hayyu, muka surat nombor 11. Jumpa tak kedua? Perkara kedua pada dua nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Okey. Perkara ketiga kat mana? Perkara ketiga pada muka surat nombor 16 bawah sekali tu. Kesat nombor 16. Perkara ketiga kita akan bincang pada ayat La takhuduhu sinatu wala naum. Okay, itu perkara ketiga. Perkara yang keempat, muka surat nombor 17 bawah sekali itu, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Jumpa muka surat 17. Okey, perkara yang kelima kita akan bincang pada muka surat nombor 20 bawah sekali itu, man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Baik, perkara yang keenam kita akan bincang pada ayat muka surat 32. Perkara yang keenam muka surat 32, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Okey, perkara ketujuh kita akan bincang pada pangkal ayat muka surat nombor 37. Muka surat 37, perkara yang ketujuh pada pangkal ayat, wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa'. Okey, perkara yang kedelapan muka surat nombor 43. Muka surat nombor 43 bawah sekali tu perkara kedelapan pada pangkal ayat, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Dan perkara ke-9 pada pangkal ayat muka surat nombor 46, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan perkara ke-10 pada muka surat, wa huwal aliyyul azim. Kisah berapa tu? Muka surat 46, wa huwal aliyyul azim. Cuba, itu cara kita belajar untuk mengulas ayat Al-Kursi. Nanti kalau kita sebut bahagian satu, perkara satu, semua dah dapat tangkap dah. Okey. Ada soalan? Ada pertanyaan? Okey. Jangan bersedih. Tak nak tanya tentang surah Al-Baqarah yang ada ayat Kursi tu kan? Ayat Kursi tu lah. 255 lah. Kenapa kalau kita nak macam masuk rumah tu kita terbaca sampai habis surah Al-Baqarah? Ada apa-apa?
Sebelum masuk rumah, rumah yang mana satu ni? Rumah yang mana tahu ada banyak rumah. Okey. Dia macam ni. Surah Al-Baqarah memang di antara surah yang banyak kelebihan dia. Okey. Kelebihan surah Al-Baqarah ini kita ambil kesemua ayat 186. Kita dah sebut itu waktu dua ayat terakhir kan? Masih ingat lagi tak? Kan surah Al-Baqarah tu kenapa? Okay, kita belajar hadis umum kan? Nabi kata, siapa yang membaca dalam sebuah rumah padanya surah Al-Baqarah, syaitan akan lari pada rumah tu. Kenapa syaitan lari pada rumah tu? Kerana dalam Al-Baqarah adanya ayat kursi, adanya dua ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah tu. 285, 286. Baca keseluruhan. Sampai habis. Iya. Sampai ayat 286. 286. Tapi kalau nak baca, baca sikit-sikit lah. Selalu baca. Buat pejabat. Itu dalil, itu yang sepatutnya sunnah orang Melayu kena buat. Yes. Yang betulnya dibacanya Al-Baqarah. Yes, itu sebab sangkaan baik itu orang Melayu. Sebab itu je yang dia lancar. Dan kita tu dia pendek lah bawah tiga ayat. Tapi kita belajar berbeza dengan orang tak belajar. Yang Nabi suruh kita tak buat. Yang Nabi tak larang lah. Nabi tak buat pun. Tapi kita buat. Jadi maksudnya tak kena kat mana. Tak kena dia. Yang Nabi tu suruh kau buat baca Al-Baqarah, awak tak buat baca. Kita tak kata yang baca Yasin tu salah. Faham eh? Tak salah. Tapi kita macam, kita jadi terbalik lah. Jadi, soalan kuat tadi tu dia baca Al-Baqarah. Tapi boleh cik sikit-sikit. Kalau kita baca kawan ramai-ramai ni, kan tentu nak pindah rumah kan? Boleh baca satu surat seorang. Macam mana Jumaat juga Ustaz, satu orang baca Yasin tak baca Al-Baqarah. Dia ada sebab dia. Orang Melayu ni dia ada sebab dia. Dia ada sumber dia. Cuma dia kena faham kenapa dia baca. Kita sangka kita orang suka baca Yasin sangat apa-apa, kerana kita dah lancar pada itu sangka kita. Tapi kalau orang belajar betul-betul ayat kursi 83 tu, sebenarnya ayat kursi ni dia cerita pasal hari kiamat. Hari kiamat. Okay, jelas eh? Okay. Jadi kenapa Al-Baqarah boleh halau syaitan-syaitan yang ada? Kerana Al-Baqarah dalam tu ada ayat kursi, ada dua ayat yang terakhir. Bahkan dia, itu yang Nabi suruh baca. Dia kursi lah suara baca 20 ayat. Baca lah Al-Baqarah. Itu jawapan dia. Ada soalan lain? Ya? Ya. Sekolah selalu macam ni, bayang macam yes, Yasin. Yes. Dia macam ni, eh? Dia macam ni. Okey, ha? Eh? Macam ni. Mereka baca Yasin pertama, setakaan yang saya boleh interpret lah. Pertama, Yasin ni pun dah biasa baca. Satu, boleh lancar kan? Pinjam mata boleh dapat. Yasin wal Qur'anil Hakim. Satu, lancar. Yang kedua, kalau kita nak berdoa kepada Allah ni adalah dengan kita buat ketaatan. Jadi dengan dia baca Quran tu, Quran Yasin lah yang paling lancar sekali. Jadi anak-anak pun dah biasa baca. Jadi nak dekat diri kepada Allah ni dengan kita buat kebajikan, dengan buat kebaikan kan. Jadi Yasin lah yang paling mudah nak baca. Kan dia macam ni. Kenapa kalau kita sujud, doa kita mustajab ketika sujud? Kerana sujud ni adalah bentuk ketaatan. Lagi kita banyak sujud, lagi banyak ketaatan, doa kita lebih mustajab. Jadi orang baca Quran ni, rahmat Allah turun. Dia salah satu nak bagi rahmat Allah turun adalah baca Al-Quran. Jelas ya, baca Quran. Sebab tu orang dulu-dulu kalau dia khatam Quran, dia akan panggil keluarga dia, dia akan doa.
kerana rahmat Allah turun, tapi tak ada hadis yang sebut pun. Lepas tu mereka puasa nak khatam tu, orang Melayu tak, dia khatam kulit kuning, dia makan. Itu yang pelik tu. Orang dulu dia puasa. Cerita ni boleh jumpa dalam kitab Al-Imam Nawawi. Nama kitab tu At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Okey. Kenapa dia panggil keluarga dia dengan tu waktu khatam? Kerana rahmat Allah turun. Macam kita baca fadilat ayat Suratul Kahfi kan. Waktu sahabat tu baca, waktu tu dia duduk dekat, dia duduk dekat, dia duduk dekat kandang-kandang unta dia. Waktu dia baca surah Kahfi ni, dia nampak macam ada satu cahaya turun. Lepas tu kuda-kuda dia ni macam gelisah. Dia macam gelisah. Jadi dia risau kuda-kuda ni mencederakan anak dia, dia berhenti baca. Lepas tu dia jumpa Nabi, dia tanya kenapa. Dia kata, kenapa Rasulullah aku baca? Nabi kata, kalau kau lama sikit baca, kau akan nampak malaikat bawa rahmat. Sebab rahmat Allah ni dibawa, dibawa turun. Itu dikaitkan dengan kelebihan ayat kursi, ayat surat Al-Kahfi lah. Tapi baca Quran ni rahmat Allah turun. Sangkaan kita, mungkin orang baca Quran ni memanggil rahmat Allah turun. Bila rahmat Allah turun, kan macam korang dapat pahala. Dapat juga dapat pahala, dapat rahmat Allah. Bila mereka dapat rahmat Allah, mereka berdoa. Mungkin dengan doa itu, Allah memudahkan urusan. Tapi tidak ada kelebihan yang khas. Kalau baca surah Yasin, mudah jawab periksa, tak ada. Baca surah Yasin, hati jadi tenang, tak ada. Secara khas tidak ada. Tapi kita ambil umum, baca Al-Quran termasuk zikir. Termasuk di zikir. Cuma jangan sampai mengkhususkan. Mesti baca surah Yasin. Kalau kita nak tukar, boleh tak? Boleh, baca saja apa ayat. Tak kisah. Dengan syarat kita baca Quran ni nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah bersihkan hati kita dengan ayat Quran. Dan itu ya, bila kita bersih dosa kita, maka mudahlah doa untuk Allah mustajab. Itu saja. Tapi kalau dia faham, sebenarnya tak ada kelebihan apa-apa pun. Yang khusus lah. Yang jelas ya? Sama apa tu? Sama dari sudut? Dia akan dapat, dia akan dapat kelebihan umum lah. Satu membaca satu ayat, dan Allah bagi dia pahala. Dia dapat umum je. Kira pahala dia sama dengan kita baca surah lain lah. Iya. Cuma kalau ada surah tertentu, dia dapat kelebihan lain lah. Tapi boleh dibaca secara umum. Itu lebih kepada macam sebut tadi tu lah. Ulama khilaf. Isunya pada ni, isunya pada macam ni. Ulama fiqh mereka isunya pada kenapa orang baca Yasin. Sebenarnya bukan, sebenarnya matlamat utama dia adalah pahala yang dibaca tu. Nanti tu isu tu sebenarnya. Tapi kenapa dia baca Yasin? Sangkaan kita, kerana itulah yang paling, yang paling senang dan lancar dia pun. Kenapa tak baca Baqarah? Lagi pahala banyak pasal ayat paling panjang. Betul tak? Cuma kita baca Baqarah, lagi panjang ayat dia. Okay. Dia berbeza ya, dia berbeza. Orang yang sedang nazar belum mati berbeza dengan orang yang lepas mati. Kalau yang sebelum mati memang ada hadis tu. Cuma hadis tu isunya pada status hadis. Faham tak? Status hadis. Memang ada hadis tu dia kata
Bacalah Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin ke atas mayat-mayat kamu tu, merujuk kepada orang yang hampir mati. Orang yang hampir mati. Nazar. Nazar. Okay. Zaman kami kecil-kecil dulu, zaman di kampung-kampung, biasanya kita orang baca Yasin ni, kalau baca di Yasin ke orang nazar tu, lepas tu dia meninggal. Biasanya dulu amalan kita orang, bukti dia, kalau dah sakit lama lah, sian kat Pak Haji tu 3 bulan terlantar kat rumah, baca Yasin lah. Ha, baca Yasin itu supaya dia cepat pergi secara elok. Ha, betul tak? Dan biasanya terbukti, ya, terbukti memang betul. Lama kemudian dia meninggal. Tapi sebab hadis kata baca Yasin kat atas jenazah-jenazah kamu, kat atas orang yang mati. Itu ada hadis. Cuma hadis itu pun dibincangkan. Selepas mati itu, ha, yang ini menjadi pertikaian di kalangan para ulama tentang pahala itu. Ha, iaitu kena dibincang secara melapang dada, terbuka. Adalah tak yang itu? Tapi orang kita baca, kemungkinan ayat tu yang paling lancar sekali. Sebab apa orang Melayu tak baca Al-Kahfi pada malam Jumaat? Pertama, Al-Kahfi 110 ayat. Berbeza 83. Lepas tu ayat panjang. Panjang. Dia mudah je. Kalau dah biasa buat, lama-lama lancar lah. Sama juga baca Yasin tu. Tapi lebih elok lepas ni kalau baca Yasin, dibelajarkan pengajaran dia. Yasin ni, Imam Ghazali sebut, dia adalah jantung kepada Quran ni maksud. Bukan hadis ya, hadis tu tidak ada. Jantung Quran tu maksudnya, surah Yasin ni dia cerita pasal akhirat. Akhirat ni dia menghidupkan kita. Kehidupan kita sebenar adalah di hari akhirat. Siapa yang dipaham surah Yasin tu, sebenarnya Allah ingatkan dia banyak tentang akhirat, 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 akhirat. So, dia seolah-olahnya dia akan nampak kehidupan dia yang ke depan tu. Itu basis dia. Itu saja. Then? Okay. Ustaz, yang baca 7 movie dekat surah Yasin itu senang. Itu berasa. Okay. Dia macam ni saja ya. Mohon ampun dia. Ya. Okay. Kita pertama kita tengok orang kita ni bagus. Dia bagus dari sudut dia amalkan Quran tu bagus. Teruskan dia baca Quran tu, baca. Cuma dia kena baiki sikit tentang kita tidak boleh menyandarkan, mengkaitkan ini adalah sunnah dan ini bukan sunnah. Ini sunnah. Kalau kita kata ini sunnah, sunnah ni adalah apa-apa yang disandarkan, yang dikaitkan. Rasulullah pernah cakap, Rasulullah pernah buat, Rasulullah memperlakui. Tapi kalau dia baca 7 mubin, dia kena faham mubin-mubin tu pasal mubin apa. Dia pasal apa mubin tu. Tapi dia tak boleh kata ia sunnah. Kalau dia kata ia sunnah, dia telah bersalahan. Sunnah ni adalah apa-apa yang disandarkan kepada Rasul. Macam kita kata tadi, kita kata sunnah baca ayat kursi 8 kali. Kenapa kata sunnah? Sebab ada hadiah di Zokor. Jelas ya? Itu. Tapi kalau dia baca, dia Quran ni, memang orang dulu, salafus salih pun, mereka ni kadang-kadang, mereka baca satu ayat, boleh ulang daripada malam sampai pagi kerana ayat tu bagi kesan dekat dia. Faham tak? Ayat tu macam dia, ayat tu lah dia faham. Tak apa dia ulang-ulang. Kalau mubin tu macam, boleh dia baca tu macam, takutnya aku dengan Tuhan tu tak apa. Dia kalau dia baca sekadar mubin tu macam berikan, boleh menyebabkan dia menghayati lagi, tak apa dia aman. Tapi jangan sekali-kali menyandangkan, mengatakan mesti jadi sunnah. Itu saja. Contoh kalau dia baca ayat, kalau dia faham ayat innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, ayat tu menyebabkan iman dia bertambah kepada Allah. Dia tahu Tuhan ni kalau dia nak cakap
pun saja boleh jadi menyebabkan iman dan takwa dia bertambah. Takut diulang banyak kali tak apa. Nah, contoh kan, orang tanya, kenapa aku tengok kau kalau baca Yasin selalu diulang sampai 10 kali innama amru idza. Kalau dia kata sunnah tu salah. Tapi kalau dia baca amal tu kerana ayat tu memberi payatan, dia dibenarkan. Sebab memang orang dulu kalau dia baca Quran, ada sahabat-sahabat dia baca ayat ni, dia rasa macam ayat tu ketuk kepala dia, macam ayat tu macam bagi sentak kat dia. Tak apa, dia termasuk juga benda yang umum. Beza ya? Ha, beza. Cuma kena tanya pada dia lah, kenapa wajib baca umum benda ni? Ah, niat ni kenapa? Dia tanya pada dia betul-betul. Kita bimbang, kita bimbang lepas baca ikut niat tiba-tiba tak jadi. Tak jadi pun baca mubi kata nanti orang akan salahkan Quran tu. Sedangkan Nabi tak cakap. Betul tak? Kan orang yang niat kan? Dulu waktu kami sekolah agama dulu, ustaz kata siapa yang mencuri tak nak pulang kabaran, kami tak akan baca tujuh mubi tu kat Yasin. Besok tu ada orang hantar pagar betul tak? Dia baca lagi, dia pulang dulu. Dia baca kubin tu kan ustaz, dia baca satu pulang balik, dia baca lagi yang kedua, dia pulang baca satu. Okey, mengulang-ulang bacaan ayat Quran tak apa, pahala. Masa tu dia dalam perang. Cuba tanya dia apa yang dia faham tentang ayat tu. Kalau ayat tu bagi kesan dekat dia, takutkan dia pada Allah, tu tak apa. Saya tanya juga kawan saya buat macam tu. Dia memang ada dalam rawatan lah. Iyalah, itu saya kata tadi tu. Tak apa, kalau dia pegang pada untuk mengulangi ayat tu, tak apa, mengulang ayat tak apa. Kalau bagi dia ayat Yasin tu dah okey. Yasin, 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 apa walaupun Quran ni hakim. Sebab dia kata, aku faham demi Quran yang hakim. Tak apa. Dia baca tak? Itu yang kata ya. Umumnya begitu. Ya lah. Tak apalah, belajar Maiki. Orang Melayu ni dia bagus dah. Dia dah bagus apa-apa pun Quran. Tak apalah, dia pegang. Kita pernah orang jumpa ustaz dah ambil pensil pentol macam biar nak silap pensil. Tiba-tiba pula tu cemelang pula. Terima kasih ustaz, kali jampi pensil. Kita kata, bila pula aku jampi? Kan dia bagi betul pensil tu. Kalau dia utama tu, macam tu dia buat. Orang kita ni, dia sangat bukan kepentingan pada Tuhan tu betul. Kan? Mu'ajat, cuma dia terlupa. Tawakal kau tu, usaha kau kurang dari tawakal. Isu nak pesa. Belum ni kau tak baca buku. Lepas tu kau minta ustaz tu jampi aku semua. Doklah kau Tuhan nak bagi. Sebab dia telah melanggar ketetapan Tuhan. Faham tak ketetapan Tuhan? Ketetapan Tuhan kena ada usaha. Nanti orang kata, aku ni puas. Oh, kita ni, cuma kita jangan kecilkan ada satu kepercayaan kuat pada Allah tu, jangan. Faham tak? Sebab dia faham solat ni Allah kau boleh tolong dia tu. Sekolah banyak buat hajat, sekolah baca Quran tu, kita pegang yang tu. Cuma usaha tu kenalah ada. Sebab itu adalah ketetapan Allah. Baca sejarah Nabi pun, Nabi sendiri usaha tau nak hijrah tu. Cari orang, tunjuk jalan. Nabi pusing ikut jalan, pijak atas batu-batu supaya pasti tu orang tak nampak. Menyorok dalam gua. Kenapa Nabi dia tak baca ya, tak payah nanti kita sampai ke Madinah tu. Logik tak? Dalam sejarah Rasul, tak pernah Rasul tak buat apa-apa diminta. Tak ada. Faham tak? Rasul sendiri, Allah akan tolong setelah dia buat, baru betul Allah sampai. Tak pernah Nabi perang, tak payah perang. Tak ada. Dia dah buat kan sampai perang Badar tu, tak perang Badar tu. Sampai Nabi angkat tangan, Abu Bakar kata, ya Rasulullah, dah lah. Baru turun malaikat. Maknanya usaha dulu. Dah sampai ke Nabi dia,
Allah kentul. Orang kita ni tak tawakal yang lebih. Dia tawakal tu, itu sebenarnya bukan tawakal. Dia tawakal yang betul, usaha. Macam burung, Nabi kata, kau bertawakallah seperti burung yang terbang. Kau bertawakallah sebenarnya tawakal macam burung yang terbang. Dia keluar pagi, perut kempit, balik perut petang. Tapi burung tu dia buat apa? Dia terbang. Kita makan. Bukan burung tu duduk, cik 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 cik. Tak apa, nanti Allah hantar makan. Nanti ada cacing tu. Tak ada, dia terbang juga. Pak, dia terbang tu dia buat apa? Haa. Cik kan? Kalau begitu kan, nanti orang akan tomat Islam. Ayu, you sembahyang ni apa banyak? Kami makan babi ya, tak ada sembah Tuhan, rizab kami lagi bagus. Ha, nanti kata apa? Dia kata, Tuhan siapa lagi hebat? Tuhan kau ke Tuhan babi? Ya. Tapi kita baiki. Masyarakat kita ni pergantungan pada Tuhan tu dah betul lah. Betul lah. Cuma, selama ni kau buat apa dengan Tuhan? Kita kan belajar kan? Kita ni belajar kan? Doa yang mustajab adalah doa ketika kau senang. Waktu kau susah, kau berdoa pada Allah, doa kau akan mustajab. Kalau waktu senang kau doa. Tapi waktu kau senang, ada kau kisah. Tapi waktu kau dah perlu sesuatu, baru kau nak solat. Selama ni kau tak solat fardu pun. Tiba-tiba, minggu depan kau nak periksa, baru kau nak solat. Dari sudut logik pun macam ni kita kata. Oh, selama ni kau tak lupa ke aku? Kau dah susah baru kau cari aku. Kita pun manusia kan buat apa? Itu dipanggil konsep yang salah. Tapi tidak mustahil bagi Allah. Tapi kita telah melanggar ketetapan Allah tu. Jangan ya? Tu kena faham tu. Ya? Ha, nanti kena kecam pula. Risau juga. Tak ya? Saya cakap terang ya, sebab dia rakaman kan. Kita cakap terang. Kita puji, teruskan kebergantungan pada Allah. Cuma bergantung pada Allah. Jangan kadang-kadang tak perlu. Setiap masa. Kalau kita selama ni memang kita dah solat jaga. Tiba-tiba nak periksa, jom kita buat solat, minta Allah tolong. Baru saja. Ni Ustaz, dia minta tolong Ustaz, tapi dia kat rumah dia. Yelah. Ini kena berlaku. Ya? Okey, dah. Cukup yang tu. Satu lagi. Ha, ada apa? Pasal dia asyik, kan? Ya, kenapa pun? Tak air boleh banyak. Ha, ha, ha. Dia asyik ramai ke? Iya. Tak air juga. Air penawar, air penawar. Air penawar untuk apa? Air asyik. Air penawar. Yalah. Okeylah. Okey. Dia macam ni. Mungkin masyarakat kita ni pegang. Sebab memang ayat Quran tu dia syifa. Allah kata Quran ni dia memang syifa. Quran ni dia memang ubat. Dia memang syifa. Ada beberapa tempat Quran kata Quran ni syifa ubat. Ubat yang paling besar bagi Quran adalah ubat hati. Mungkin dengan dia baca ayat tu boleh menyembuhkan hati dia. Tetapi dia kena macam usaha sebelum tu yang kena banyak. Kalau ada usaha dah buat banyak, masa tu baru dah buat. Lagi satu mudah je. Kenapa dah, kalau lah air, ini kita berfikir kritis sikit. Siapa lagi kita nak ikut kalau bukan Rasul? Betul tak? Tuan nak ikut Rasul ke? Nak ikut Ustaz ke? Nak ikut siapa? Rasul. Okey, umum dia. Kan Rasul lah kita ada zam-zam. Kenapa Rasul? Air zam-zam dengan air yang kita jampi tu, air mana lebih aman? Zam-zam. Barakat confirm. Tapi kenapa Nabi tak jampi air zam-zam tu? Semua masuk Islam. Betul tak? Logiknya. Ini menunjukkan bahawa sebenarnya usaha tu yang kena banyak. Siapa tu tahu kau? Itu dipanggil melanggar sunatullah. Sunatullah ni kena usaha. Baru minta Allah pada penyerahan. Jelas ya? Itu baru betul. Sekita bimbang, kalau kita tak
Kalau kita tak kalau kita tak membetulkan, kita memang nanti anak-anak kita akan datang, dia faham. Dia akan pegang kepada apa? Faham yang sudah. Ni Malaysia dan lawan Indon. Tak buat latihan. Tak buat latihan. Tak buat latihan. Yang sudah lawan. So, tak kena latih juga. Kalau dah latih tu, barulah doa. Logik tak? Yelah ya, logik. Tapi bimbang juga, takut orang salah faham. Ustaz ni kata jangan ya, hati-hati. Sebab orang Melayu ni dah agak sensitif. Nanti orang tadi dah agak sensitif sikit. Kita tak salahkan, cuma kita minta baiki ya, baiki. Okay, ada apa-apa soalan? Ya. Kalau kalau jodoh tak ke mana Adinda apa? Ya. Untuk dapat jodoh kita usah. Kita usah juga untuk dapat rezeki. Betul. Dan tentang mati dan hidup kita semua berusaha. Tapi Allah tetapkan transform dan usaha. Kita usaha tapi Allah tetap. Oleh kalau macam bab rezeki, bab rezeki semua tu kita dapat Tuhan. Kita macam ni, kita kena faham kehendak Allah mendahului kehendak kita. Faham eh? Contoh, kita nak cari jodoh. Kita nak usaha cari jodoh. Guna orang tengah, guna apa. Tapi tak dapat juga. Maknanya sudah ketetapan Allah, dia belum lagi terima jodoh. Tapi dia nak usaha. Usaha tu kena ada. Kena usaha lah. Tapi kalau tak dapat, ingat kita ajar itu. Waktu ada yang tak datang, kita belajar ayat pilihan dari itu. Apa saja yang Allah bagi, semua tu pasti terbaik. Rupa-rupanya dia tak dapat jodoh, Allah bagi dia berkhidmat untuk mak ayah dia. Dia senang. Saya ada ramai yang boleh, saya yang belum kahwin-kahwin. Dialah yang bawa mak dia ke mana-mana. Dia boleh belajar. Kena kahwin kan banyak komitmen. Tetap entah-entah orang yang tak kahwin itu lebih mulia daripada kita yang dah kahwin. Betul kata, apa saja yang Allah dah aturkan terbaik. Tapi dia usaha lah. Usaha. Dia boleh guna konsep macam Maisarah pergi pinang ke untuk Khadijah, yang pergi mencari timba. Apa istilah dia? Jangan pergi mencari timba. Jangan timba mencari timba. Pepatah tu kena betulkan. Salah tu. Nabi sendiri tak ikut pepatah tu. Khadijah tak betul. Jelas tak? Cuma orang pagi dia malu guna orang tengah. Guna orang tengah. Faham tak? Macam Nabi Khadijah. Ramai orang nak teka Khadijah ni. Tapi Khadijah tengok Nabi dia jujur niaga kan? Baik. Dia menyatakan sah daripada Maisarah, pembantu. Maisarah lelaki sebenarnya. Pembantu Khadijah. Dia kata, aku ni minta kamu Rasulullah Muhammad. Dia kata, okey lah, kalau macam tu, aku bagi cakap lah. Dia cakap lah, waktu Rasulullah pun hantar pak dara dia pergi Minang. Dan dia dah ada, Minang tu dulu dah ada. Minang tu dulu dah ada dah. Laka-laka tu dah ada. Maknanya saya ada seorang kawan doktor di UK eh? Isteri dia tu pun doktor. Kenal macam mana? Rupa tu dia buat satu kertas kerja proposal. Suka kat kawan saya ustaz tu. Dia beritahu apa matlamat dia, visi dia apa. Ustaz tu terima, bahagia sekarang kahwin. Tapi dia tak adalah, dia malu lah, dia tak adalah anak. Dia tulis surat masa belajar, tulis saya sekian-sekian suka kat awak, bla 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 bla. Bagi surat tu kawan saya ni, senior saya ni, dia tengok perempuan ni bagus lah. Dia ada matlamat semua-semua tu. Dia terima rumah tu. Jadi duduk tu dah doktor, mengajar di UKM. Dan lelaki tu mengajar di UKM. Saya tak sebut lah fakulti. Maknanya boleh. Tak salah. Cuma kalau Allah tak bagi, pasti ada hikmah yang terbaik. Pasti ada hikmah yang terbaik. Jangan tengok
Tuhan tak sayang aku lah, orang lain ada pasangan. Aku ni jangan, jangan. Pasti yang terbaik Allah beri. Ada orang jodoh dia pula dapat pula madu dia, ha. Boy aku tak kawin, jangan. Pasti ada hikmah dia, pasti ada hikmah dia. Senanglah, ketidak, ketidak jenuh nak jaga suami itu 5 hari, 7 hari. Ah, dah ada madu, biarkanlah dia tu. Senang aku nak ke mana-mana. Hikmah. Betul tak? Amboi, kalau buat tu tengok hikmah. Kalau buat kena tu, lupa pula hikmah dia. Tak logik tak? Kan? Kalau tidak, nak masak untuk dia lah, nak buat semua untuk dia lah. Ha, ni dah ada orang lain, senang aku. Kalau patut balik, tak apalah bang. Senang saya nak pergi belajar. Tak logik tak? Ha, tengok makcik sokong saya. Tak pula. Maksud dia, jika berlaku begitu, tidak ada perempuan yang meminta. Tapi ingat, kita belajar lagi tu. Apa saja ketentuan Allah, Allah the best keputusan dia. Macam jodoh, pakai rezeki. Ah, ya. Ha. Baca apa tu? Yang di sini. Jadi dulu kan kalau orang mengandu, dia orang suruh amalkan surat dengan suria. Alright. Supaya kalau baca Yusuf jadi. Hey, kalau mukanya gelap suaminya. Kalau kalau LGBT, LGBT, laki gelap bini terang. Faham tak? Ataupun dah memang gelap, nak keluar cantik macam Yusuf, tak ada je. Kalau maknya hidup kepek macam aku dia, suaminya macam tu juga, anaknya tak mancung, logik tak? Esok biologikanya, pernah tak maknya, biasanya anak hidup mancung sebab, tak ada mancung. Faham tak? Baca surah Maryam sebab apa nak pandai? Senang bersalin, ya Allah. Baik, orang yang hafal Quran 30 juzuk tu pun kalau bersalin sakit ke ada? Apa ala-ala aku hafal Maryam ni, aku hafal Quran lah 30 juzuk. Kau salin tak sakit ke? Tu, cuba tanya isteri-isteri yang hafal Quran, Hafizah-Hafizah ni, sakit tak bersalin? Ya, dia juga kan. Aku puas baca Maryam. Tak ada. Tak kena. Okey. Cuma dia akan dapat fadilat mengandung tu dia baca Quran. Itu saja. Ah, dia dapat umum lah. Yalah. Dan lepas tu dia doa pada Allah, moga-moga daripada kisah Maryam yang Rasulullah Maryam tu kan, anak-anak yang dikandungkan nanti ni kalau perempuan, jadilah macam Maryam, seorang yang ada prinsip hidup. Lepas tu kalau anak tu laki lahir, biarlah macam Isa, anak bakti. Itu je. Macam Yusuf ni, kita nak anak tu sudut Quran, bukan tengok pada fizikal. Sudut Quran, tengok pada karakter. Mudah-mudahan anak tu namanya Maryam, perangai macam Maryam. Tapi dah pun nama Maryam, yam, yam, yam. Tu anak tu suka sangat tom yam, tom yam, tom yam. Suka dah buat masak tom yam. Contoh, kita ni salah angle. Tapi jika kita baca Quran, surah Maryam lah paling lancar. Kita doa, ya Allah, moga-moga anak yang ku kandungkan ini jadilah macam Maryam. Itu tak apa. Itu kena. Tapi kalau nak anak tu pandai dan cepat besar, itu tak ada. Dia tak ada. Cuma kalau dibaca Quran, moga-moga anak dikandungkan itu dibacakan Quran. Sebab memang kajian pun, sebab ada orang baca Quran, anak dia senang dengan Quran. Mudah. Ada orang dia buat matematik, mak dia raja gila, anak dia pandai matematik. Logika dia. Maksudnya kita baiki sikit. Pegangan kepada Al-Quran tu dah ada, bagus, kekalkan. Cuma dibaiki dalam sudut yang tertentu. Orang Melayu dia akan maju kalau dengan Al-Quran, tapi pada sudut yang betul. Jelas ya?
sudut yang betul. Okey. Ada pertanyaan? Minggu depan ada kelas kan? Satu lagi. Tapi saya tak ada. Pada mana ni kelas last. Lepas tu cuti kan? Bulan 12 kan? Cuti lah. Bulan 12 kan? Memanglah. Tapi sebab dah memang cuti bulan 12, cuti sini kan? Sebab minggu depan tu, dua tu saya ada tiga bulan. Saya nak conduct training di KL. Jadi ni kelas last lah. Untuk tahun 2019. Kita jumpa 2020 lah. Tapi kalau biasa ikut cuti, cuti lah. Saya tak apa, saya ikut je. Cuma minggu yang pertama berdua tu memang tak ada lah. Pasal saya kau nak training di Kuala Lumpur. Tentu kita tanya start lain lah. Jelas ya? Tapi nota tu sampai-sampai tu baca lah yang kursi tu. 2020 kan, bukan kuliah di sini jadi yang cuti cuti sekolah kan. Yelah, banyak anak. Sebab seorang nak handle kan. Kalau ada orang lain bantu senang. Tak lah. Kadang-kadang tak terkejar seorang, betul tak? Maksud saya kalau orang bantu tu bibi ke. Alhamdulillah, syukur. Dia lagi syukur. Betul. Lagi senang. Okey ya. Tapi tak akaun kan? Kita jumpa ya. InsyaAllah.